ratusan narapidana yang dibina di Rumah Tahanan Cabang Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, merayakan Natal bersama yang diadakan di dalam Rumah Tahanan Cabang Pancur Batu. Ramanson Ginting, Kepala Rutan Cabang Pancur Batu, juga tampak menghadiri acara tersebut dengan didampingi oleh para pegawai lapas Cabang Pancur Batu. Dalam perayaan Natal tersebut, tampak para pegawai pun ikut berperan serta untuk memeriahkan acara suci umat Kristiani tersebut. Kemeriahan pun terlihat ketika para undangan yang hadir sangat terhibur dengan penampilan yang diberikan oleh para narapidana yang ikut merayakan Natal bersama. Dalam acara Natal tersebut, Kanit Binmas Polsek Pancur Batu AKP Benres Tarigan pun turut hadir dalam acara, serta terlihat sangat menikmati suasana perayaan Natal tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.